Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ketemu lagi dengan saya Rinto Rikom. Nah, kali ini saya akan tunjukkan kepada pemirsa ikan jenis tetra, yaitu neon tetra, yang berkilauan ketika terkena sinar matahari. Ikan neon tetra ini biasanya diaplikasikan pada tank aquascape atau untuk mengisi aquascape. Jenis ikannya adalah tubuhnya kecil, memanjang dengan warna biru sepanjang badannya dan ada sedikit warna merah pada ekornya. Ikan neon tetra ini warnanya kadang seperti menyala apabila terkena lampu ataupun terkena sinar matahari. Nah, kebetulan akuarium saya yang satu ini langsung terkena sinar matahari pada pagi hari. Jadi ketika terkena matahari, badannya berkilauan, bagus nih. Ikan neon tetra ini biasanya pada toko ikan hias misal harganya dijual 4 ekor 10.000. Untuk perawatan tidak terlalu rumit, jadi ikan neon tetra ini bisa bertahan tanpa mesin dan tanpa aerator. Jadi kadang saya masukkan ke dalam wadah kecil seperti seukuran gelas atau seukuran cangkir. Terus saya isi tumbuhan dan saya berikan neon tetra, dia tahan bisa berbulan-bulan di sana. Untuk perawatan tidak terlalu rumit karena kita cukup menyiapkan air yang bersih dan ikannya sudah bisa hidup di sana. Nah, ini yang berkilauan ketika kena sinar matahari. Dan enaknya ikan ini tidak mengganggu jenis ikan lain. Ini ada satu ekor yang sepertinya albino karena badannya putih dan matanya merah. Ini yang kecil. Kalau yang normalnya seperti ini, yang kebanyakan begini. Matanya hitam, badannya sedikit lebih hitam. Di sini saya gabungkan bersama ikan guppy, ikan pelatis jenis interclass, kemudian ada juga ikan molly, molly marble yang hitam putih, dan ada juga black molly yang hitam. Jadi saya gabungkannya dalam satu akuarium dan mereka tidak saling ganggu. Baik pemirsa, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.